Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya untuknya, penguasa alam semesta yang karunianya tak terhingga. Salawat dan salam teruntuk junjungan mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat mengikuti sunahnya. Amin ya robbal alamin. Tak terasa hari ini kita sudah berada di masa bulan Ramadan, bulan kemuliaan, bulan yang di dalamnya terdapat malam yang lebih utama dan dari 1000 bulan. Inilah saat salah satu ibadah teragung, yaitu puasa, yang wajib dikerjakan oleh seluruh umat muslim. Kita meyakini sepenuh hati bahwa bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Di bulan nan indah ini kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa spesial karena ia benar-benar jalur langsung antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Ibadah ini langsung dinilai oleh Allah Sang Maha Kuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang artinya, setiap amal manusia adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan ulang keistimewaan puasa yang dihimpun dari berbagai sumber. Pertama, puasa sebagai penghapus dosa-dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena penuh keimanan dan mengharap ridha Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, dalam hadis ini disebutkan bahwa salat wajib 5 waktu dari satu Jumat ke Jumat selanjutnya dari Ramadan ke Ramadan akan dapat menghapuskan dosa-dosa selama tidak melakukan dosa besar. Hadis riwayat Muslim. 2 hadis ini di atas dijelaskan menunjukkan jika kita berpuasa dengan sebenar-benarnya penuh keimanan, ikhlas demi Allah dan mengharap ganjaran darinya, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan, puasa itu perisai atau penghalang yang akan menghalangi seorang hamba dari api neraka. Hadis itu dikuatkan oleh hadis riwayat Imam Nasa'i, puasa itu penghalang selagi ia tidak dirusak. Berdasarkan hadis itu, kita meyakini bahwa puasa yang kita lakukan selagi tidak dirusak akan menjadi penghalang atau perisai dari api neraka kelak. Adapun hal-hal yang merusak puasa diantaranya adalah dusta, menggunjing, memfitnah, dan kemaksiatan lainnya. Karena itu, sudah selazimnya kita menjaga puasa kita agar tetap bermakna. Rasulullah mengingatkan betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya rasa lapar. Dan betapa banyak orang yang salat malam tapi tidak mendapatkan dari salatnya kecuali hanya begadang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikianlah 2 dari banyak keistimewaan puasa ini, semoga menjadi motivasi bagi kita agar bisa menjalankan puasa sebaik-baiknya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.